كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس
صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما أقول لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما أقول لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما أقول لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما أقول لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa la hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili dalam kitab dia Penawar Bagi Hati sehinggalah perkataan dia iyyakum wal kazib. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal kaziba fa innal kazib mujanibun lil iman. Artinya jauhkan oleh kamu akan diri kamu. Yakni kita kena berusaha menjauhkan diri kita. Jangan lepaskan diri kita, jangan biarkan diri kita. Kita pegang diri kita. Usaha bersungguh-sungguh daripada takut oleh kamu akan berdusta. Jaga diri kita daripada perangai kecek pelawak, kecek dusta, kecek menipu. Kerana perangai ini sangat buruk di sisi Tuhan, di sisi Nabi, di sisi orang mukmin. Perangai menipu ni sekalipun bergurau pun tak berapa molek. Kalau boleh nak bergurau, jangan menipu. Apatah lagi menipu sungguh-sungguh. Apatah lagi menipu dengan cara zoling, nak ambil harta orang, menipu dengan cara ni, lagi-lagilah berat. Katanya Nabi, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan takut oleh kamu akan berdusta. Kerana berdusta itu menjauh ke ia akan iman. Kerana orang beriman tidak akan berkecek menipu. Orang beriman tidak akan berkecek menipu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza kazibal abdu kizbatan taba'ada anhul malaku mailan minnatni ma ja'abih. Artinya apabila berdusta seorang hamba, kita kecek nipu. Kita sebut dah menipu ni kalau tak sengaja tak dosa, tapi tetap dipanggil penipu. Manakala sengaja, maka menipu itu berdosa. Jika tidak ada sebab yang membolehkan kita berdusta lah, kita menipu. Tetapi jika ada sebab, maka dibenarkan oleh syarak untuk kita berdusta menipu. Kebanyakannya, sebab-sebab itu bukan kerana kepentingan kita. Bukan kerana nafsu kita semata-mata.
Tetapi kerana ada sebab-sebab yang tertentu, seperti nak menyelamatkan orang ke gapo, maka dusta itu kadang-kadang jadi wajib, wajib ke cik nipu. Kadang-kadang jadi sunat ke cik nipu. Ada dah dulu dak contoh? Nah, contoh boleh berdusta. Apabila berdusta seorang hamba Allah, sekali berdusta, sekali saja dia dusta, ya kecek nipu. Nascaya jauh daripadanya oleh malaikat, malaikat lari daripada dia. Malaikat rahmat lari daripada dia 1 mil, yakni 1 batu. Sebatu lebih kurang dekat 2 kilo lebih. Orang tu nipu, mana malaikat hok jaga dia lari daripada dia sebatu. Kerana apa? Kerana busuk dusta yang mendatangkan ia dengan dia. Kerana apabila orang dusta ni, malaikat akan bau busuk apa yang ia berkata saat ni. Maka larilah malaikat 2 kilo lebih. Tengok. Bau berat lagu tu 2 kilo baru tak berhenti. Maka itulah. Sekalipun kita tidak bau, kecek dusta, kalau orang dekat ada, kalau nipu, kalau ramai peminat ada, kalau dusta, kalau ramai orang percaya ada, ramai penyokong, ramai gapo, berat lagu ni. Tetapi malaikat tak pergi jauh, 2.5 kilo. Oi, 2 kilo jauh ni. Lebih kurang 1 batu, 2 kilo lebih lah. Ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu haram, melainkan kerana sangat berhajat kepada dia. Kita perlu untuk berdusta. Kerana apa? Kerana ada sebab-sebab tertentu. Bukan nak layan nafsu, bukan kerana nak harta, bukan kerana gapo, bukan kerana kepentingan diri. Seperti berdusta pada peperangan, dia kata boleh. Ketika perang boleh nipu. Gi wak lolok tak ada pedang. Acu nak gocoh juga tarik pedang dekat sedepo. Lari bergegar kawan tu. Kawan tu kata, nipu saat ni tak tunjuk. Mana boleh kita perang ke lo ni? Wak lolok orang muda. Antaranya Khalid Al-Walid. Sayyidina Khalid Al-Walid ni, satu kali perang Muqtah. Kau gabung dia tak silap ambil lah. Perang Muqtah. Perang Muqtah ni Rasulullah beri bendera malam tu musyarat nak perang ni. Macam lagu tu lah. Nak atas perang ni. Maka Rasulullah kata esok, ni, bendera ni, perang kena bawa bendera, tradisi dia. Bawa bendera menunjukkan kumpulan tu masih lagi bertahan. Kalau jatuh bendera tak ada apa lah. Maka hok pergi bendera, dia ada bendera besar tali perang dan bendera kecil. Ada bendera kecil tu bendera Rasulullah dia panggil. Kalau orang nampak bendera tu ada lagi, Rasulullah ada lagi tu. Tu bendera kecil, gi mana Rasulullah macam weh gitu. Orang nak geruk lagu tu. Mana kalau ada bendera besar. Bendera hok besar hok panglima pergainya, katanya Rasulullah Abbas Sayyidina Ali, mana Ja'far At-Tayyar, mana Ja'far At-Tayyar. Ja'far bin Abi Talib. Pegang dera ni. Kalau dia mati syahid, maka hok sambut dia ada Zaid bin Harisah. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, ambil benda ni. Kalulah dia mati, Abdullah ibn Rawahah. Pegang. Maka sahabat seolah-olah tahu dah. Orang tiga ni akan mati syahid. Rasulullah kata kalu ya. Kalu mati. Dok, tak ada. Rasulullah tak ada istilah kalu. Tentu dah kalau Rasulullah kecek. Tak ada istilah kalu. Kalu pok kita hok sungguh pun kalu lagi. Rasulullah kalu hok kalu betul selalu. Maka sahabat pun yakin gitu penuh lah. Mati dah lama. Rasulullah kata apa mati bagi dia. Maka lepas pada Abdullah ibn Rawahah, Rasulullah tak sebut siapa-siapa dia. Maka gilah perang mati meninggal sungguh. Meninggal Zaid bin Sabit. Meninggal Zaid bin Sabit ke Zaid bin Harisah? Tak ingat dah. Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah meninggal. Meninggal Zainal Ja'far At-Tayyar akhir sekali pegang. Abdullah ibn Rawahah meninggal. Zainal Ja'far At-Tayyar. Zainal At-Tayyar ni pegang pedang, pegang dera, nyok kerak tangan demo. Pegang ni pula. Yang kerap pula demo. Dua-dua belah tangan. Yang pun pegang dengan mulut dia. Kekoh. Kata bertahan lagi. Demo pun ambil pedang. Pop. Atas tekuk. Meninggal dia. Apabila jatuh. Dera.
Sayyidina Khalid Al-Walid pegang. Tak ada arahan ni, tak ada arahan. Maka Sayyidina Khalid Al-Walid pegang. Apabila pegang tentera musuhnya, gundulan. Berhenti makan nasi. Dia perang ni letih juga kali berhenti makan nasi kau gua. Susun strategi mula. Perang ni letih weh. Nama sehari selok kata turun strategi. Katanya Khalid Al-Walid kita tukar. Hak depan semua tentera hak duduk sebelah depan tukar duduk belakang belako. Hak sebelah belakang giduk depan belako. Nama tukar. Apa lagu tu gi perang pula. Perang tu gak orang kafir hak duduk depan tengok gol lain pula mari. Bantuan baru dah mari. Dah lagi pok dia. Dah lagi cari bantuan. Maka strategi psikologi. Sudah buat kita. Kita letih dah. Buat dia mari basuh kakak baru ni. Baru lepas makan nasi. Tak tahu. Baru pergi berderak. Tak tahu. Sudah lah rambut. Maka benar lah buat kita di Muqtah. Tu perai Muqtah. Nipu lagu tu. Padahal nipu. Dan Nabi benar ke orang-orang mukmin itu mewarnakan rambut kerana peperangan. Warna merah. Dan ada riwayat kata boleh warnakan dengan warna hitam sekalipun. Supaya apa? Mengeliru ke musuh yang tentera kita semua muda-muda lagi. Semua. Hak tua pun, ketar pun. Wak nampak dia muda lagi. Maka hak tu tipu. Ya. Dalam sebut dah. Dalam hadis depan sebelum ni ada sebut dah. Al-harbu khida'an. Khida'atun. Peperangan itu adalah mutipu muslihat. Khida'ah. Dan berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi. Ni antara keadaan-keadaan yang boleh kita menipu. Kerana menipu pada masa itu bukan kerana nafsu. Bukan kerana nak jadi, nak ada ke tak. Kerana kebaikan dan kerana kepentingan orang lain. Nak menyamak kau apa dia. Maka dusta kerana orang balah kita buat lolok. Dengan B balah. Kita pergi dekat A. Bapa nampak sedih. Tak tahu. Ambo tengok B hari ni tak makan nasi. Ya tak layak. Muka dia balah. Kok dia mesti makan nasi. Ambo tengok dulu dia mau saing dengan dia. Tahu A pun marah. Kita kata ambo duduk pergi kat B saat ni. Tak tahulah B makan nasi. Kenapa tak selera. Dia kata nyesal balah dengan A. Rasa bersalahnya duduk bersaing dulu biru. Tiba-tiba balah. Orang tak ajar saing boleh balah tak? Tak ajar saing. Macam mana nak balah dia tak ajar saing. Dia saing ni biasa. Orang saing biasa balah. Kalau orang tak pernah saing. Lagu mana nak balah. Tapi lo ni ada juga. Tak ada saing lagi balah dah. Tak ada saing balah dah. Tak ada saing lagi balah dah. Tak ada tahu kok mana. Bila lagu tu, A pun senyap dengar lagu tu. Pergi jumpa B pula. B, buat apa dia tu? Saja. Sani jumpa dengan A tengah jalan. Lepas tu, tahu dia kirim salah tu. Nampak bau macam segar-segar juga dia. Tapi dia kata kirim salah lah. Minta maaf ke mana tahu. Nipu kohong. Pada tu tak ada royak pun lagu tu. Tapi kita kecek lagu tu tujuan supaya lepas ni kawan tu A dengan B jumpa tingklik balik klik. Pak lolok Allah tangan. Nama kawan ni padahal tak ada pun. Maka kita buat kerana nak baik ke orang Islam. Jangan pecah orang Islam. Bisa setara mana ni kita kena duduk dengan perkumpulan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah ada jemaah dia. Orang Islam pun kena ada persatuan dia. Kerana apabila kita berpecah, waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kamu dengan agama Allah, jangan berpecah belah. Jangan saling berbalah wa tazhabari hukum maka akaila angin sorepokmu. Angin ri hukum ni kekuatan kamu. Angin kita naik kata naik angin. Kita naik angin perang ni kerana pergi ramai-ramai. Cuti lagi sore ke mana? Naik angin tu. Tahu tak ada angin nak perang. Wa tazhabari hukum. Ilailah angin. Angin yang panggil. Angin mu ni. Apabila kamu berpecah, maka akan hilailah kekuatannya. Orang Islam ni saling berbaloh. Saling gapo. Kerana apa? Tak tahulah. Bukan kerana lillahi ta'ala. Tetapi banyaknya berpecah kerana kepentingan. Kerana duit, kerana harta, kerana pengaruh, kerana kemasyhuran, kerana macam-macam.
Benda-benda sebab-sebab yang Allah Ta'ala tak benarkan kita untuk berbaloh pun kita berbaloh. Kalau berbaloh atas nama dasar hak Tuhan benar, tak apa lagi. Oh ni hak Tuhan tak benar pun baloh juga. Nah, orang kafir sentiasa menanti keadaan lagu ni. Dia tidak akan rela orang Islam saling duduk berdamai. Tak. Dia akan sebut juga tajuk ikutlah gapo-gapo atas nama. Kadang-kadang atas nama Islam sendiri. Atas nama Islam kita berpecah. Atas nama hak kita sekolah benda tu Islam. Kita pecah, kita gapo. Macam-macam sebab kadang-kadang hak tidak munasabah. Dan berdusta suami tatak kalau ingkar ia dihadapi isterinya. Boleh nipu depan bini kita. Abang gimana be? Abang nikah dua? Tak? Jolok ke be? Nipu tak baik be? Tak? Kalau nipu tak baik, abang saja nipu. Mana abang nipunya? Nampak? Nipu kohong. Saat ni baru klik dengan bini muda. Baru klik jumpa bini. Bini tanya, sungguh be? Baik ikhlas be? Nipu tak baik be? Ingat Allah Ta'ala? Ingat kamu? Tak, tak ni. Tak nipu. Abang gimana? Tak ada. Kita dekat saya saja ya. Nipu kohong. Maka berdosa, tidak berdosa, tak mengaku pun dia. Apa? Dan sunat kita kalau bini kita masuk tak sedap pun kita kata sedap tak sedap, nak jaga hati orang. Itu antara benda-benda yang boleh kita menipu. Misalnya yang masuk tak sedap sekali abuk. Tapi kita tengok bini kita muka dia masuk letih-letih, maka kita kata Allah sedapnya masuk ke hari ini. Tak rajin lagi ambil makan supaya makannya surga dah. Padahal tak sedap sekali abuk. Tapi menipu. Tak apa. Kerana lagu tu. Nabi Muhammad ajin. Sayyidina Aisyah. Rasulullah masuk dalam rumah. Dago air. Maka biasanya seorang isteri yang soleha keide air lah. Dia tak tanya. Apa kau tak? Tak tanya benda lagu tu. Orang tu keluar masuk dalam rumah. Ide air selalu. Maka dia pun pergi ide air lah. Sayyidina Aisyah kepada Rasulullah. Rasulullah pun ambil air minum. Gluk, gluk, gluk. Rasulullah pun letak. Rasulullah kata, ya Aisyah. Weh, sukanya teringat abang masa abang minum air saat ni. Teringat masa mula-mula kita nikah dulu. Teringat ke apa abang? Katanya Sayyidina Aisyah. Dia tak panggil abang, panggil ya Rasulullah. Segar dia nak panggil abang, panggil ya Rasulullah. Maka wahai Rasulullah, teringat ke apa? Dulu kalau aku minum, mu pun berebut gelas aku minum, mu minum buluk. Teringatnya keadaan lagu tu. Katanya Sayyidina Aisyah, dengar lagu tu Cik Abel dia pujinya, Rasulullah puji, dia pun ambil gelas saat ni Rasulullah minum. Bro, ambil minum. Minum dia pun suka. Kah, suka dia. Sebab apa? Air itu terbubuh garam. Silak yang derah nak kaca, yang bubuh garam dalam air. Rasulullah tak kaya, Allah masing keperaknya basuh kakah ni duk main TikTok kau berapa. Tak. Rasulullah tak kata lagu tu, Rasulullah kata lagu tu. Tengok cara tegur, mudah Rasulullah ni. Apabila kena sendiri, saya nak isa sokok, kakak kena dah minum air garam hari ni. Baru ada madunya lebih kasih kepadanya. Sudah. Abel ni nikah dua, nikah tiga. Siapa dia Abel paling sayang? Nak kecek lagu mana? Kita tak sayang ke dia, muka dia malah. Duk main internet, duk main headset. Tak cara pun kok kita. Maka kita kata, awak lah saya paling sayang sekalinya. Menipu kau? Boleh ke tak? Boleh hukum dia. Satu kali Sayyidina Aisyah minta dengan Rasulullah. Ya Rasulullah. Siapa dia? Di antara isteri-isteri kamu, siapa dia yang paling sayang sekali ya Rasulullah? Tengok beraninya tanya lagu tu. Munggu Rasulullah ni ke suami dia. Tengok lagu tu lah. Orang jatuh ni bisa setara mana orang lain siung kangen, siung kaki. Dia tipah pala lagu tu. Munggu tu laki dia tu kak. Maka katanya Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah dalam seramah-ramah isteri kamu ni, siapa dia yang pun sayang sekali? Munglah katanya Rasulullah. Aisyah, mu lah. Gini Rasulullah. Kalau mu saya aku, mu ayak belakang. Panggil semua bini mu. Istihar kata, aku paling orang mu saya. Sudah. Kejap lagu tu.
Dolah kata saat ini suruh saya dia patut suruh istihar pula. Katanya Rasulullah gini. Katanya Rasulullah. Ni, dia buat tu ambil pitih. Sedih dah. Ambil pitih ni. Ingat. Jangan royak ni. Abewi pitih kepada awak ni. Satu dirhe ni. Lepas ni abe akik istihar. Kata orang yang paling abe saya adalah abe hok abewi pitih satu dirhe ni. Oh, ini Aisyah kata. Malik eh. Sipir. Rasulullah pergi kepada rumah isteri-isteri dia. Bui belakang satu dirhe. Panggil semua isteri dia. Mari. Hari ni abe nak istihar. Nah, siapa dia kau isteri abang dalam ramai-ramai ni hok paling abang saya sekali. Oh. Gini. Cina Aisyah. Orang lain pun lagu ni lah. Buat lelok tak tengok. Orang yang paling abang saya adalah isteri abang hok abang wi piti satu dirham. Suka sore-sore. Tak ada marah kamu dia. Muka dia, okey? Jangan royak kan Rasulullah kata jangan royak. Senyap. Ambo dah lah. Nah, kau ni kata ambo dah lah. Saya nak Aisyah nak nampak dah. Oh, ambo dah lah. Nah, maka ada juga menipu lagu ni. Nah, sebenarnya menipu dengan cara lagu ni bukan kerana nafsu. Bukan kerana gapo. Maka dibenarkan. Hok sebenarnya, kita buat sesuatu kerana kepentingan dan hawa nafsu kita. Hok tu tak boleh. Hatta ibadat sendiri pun tidak dibenarkan. Mana kalau kita buat sesuatu kerana ada kepentingan, maslahah yang kebaikannya, maka dibenarkan oleh syarak. Bahawa ada madunya lebih kasih padanya. Syekh Abdul Qadir Mendili ayat lagu tu. Dan apabila harus berdusta, maka yang lebih baik bahawa memakai ia akan tauriyah. Nak nipu direct boleh, tetapi molek kita guna tauriyah. Gapo dia tauriyah? Bercakap dengan dua makna. Awak saya ke tak saya? Awak lah orang yang paling saya. Awak. Atas rumah ni awak lah paling saya sekali. Misalnya kecek ke tu. Habis royak saya. Misalnya orang lain dengar. Habis dah tak? Saya royak atas rumah ni. Ya kena kecek benda hok boleh ihtima dua. Berdua maksud. saya masuk ni sedap ke tak? Sedap. Alik belakang sedap sikit pada tak sedap. Misalnya ni. Sedap sikit pada tak sedap. Nama lagu tu. Jadi boleh. Moleknya jangan ajar juga nipu tu. Tapi molek nipunya guna tauriyah dia panggil. Tauriyah ni kecek biar ada ihtima dua makna. Ya pun dok ko gapo ko maksud lagu ni ni. Dan iaitu menyebut ia akan perkataan yang ada baginya dua makna. Sama ada dua berlawanan lah. Ya ataupun tidak. Satu makna yang hampir, satu makna yang jauh. Boleh itu. Maka menghendaki ia akan makna yang jauh. Makna yang jauh tu. Hak mana orang hak khabar tu. Tak berasa. Lagu tu. Adapun mengupak. Maka iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia. Jika mendengar ia saudara akan dia akan perkataan saat ni. Sekalipun engkau benar, sama ada engkau sebut akan kekurangan pada dirinya atau pada akalnya atau pada perbuatannya atau pada perkataannya atau pada kain pakaiannya atau pada lainnya. Ini bab ngupak pula. Ini bab menipu ada sebab-sebab. Ngupak juga ada sebab ke tak? Ya, ada sebab juga dibenarkan. Mudah kita wisipi. Sipi hok mudah dalam bab muamalah kita. Maka benda yang kita buat kalau bukan kerana nafsu, bukan kerana kepentingan kita untuk kekayaan kita, untuk harta, untuk menzalimi orang, maka benda tu boleh dibenarkan. Sekalipun dalam bentuk berdusta ataupun mengumpat. Tapi kalau semata-mata nafsu nak mencerita ke aib orang tanpa nak bukan nak merubahkan dia, maka hak tu hukum dia haram. Hukum asal.
Telah berfirman Allah Ta'ala, wala yagtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitam fakarihtumuhu. Artinya, jangan mengupah oleh setengah kamu akan setengahnya. Jangan yagtab, jangan mengupah, jangan mengatur, jangan mengkaji. Adakah kasih seseorang kamu? Adakah suka ayuhibbu? Adakah suka seseorang kamu memakai daging saudaranya yang mati? Makai bangkai saudara kita. Maka ulama Allah Ta'ala mengkiaskan dosa orang mengupak seperti dosa makai bangkai. Makai bangkai ni dosa, ya, kerana dia tu najis. Maka mengumpat tu seperti memakai bangkai dari sudut dosa dia. Ulama kata. Kerana dikiah ke mengumpat seperti makai daging yang bangkai. Dan dari sudut, pertama dari sudut dosa. Kedua dari sudut benda tu orang tak suka berlaku. Fakarih tumu tu hasdiri pun jawab. Amako benci kamu akan dia. Nescaya kamu tak suka makan bangkai, kamu akan suka makan daging molek, bukan daging busuk, bukan daging buruk. Maka perbuatan mengumpat itu dari sudut semula jadi orang tak suka, bukan dari sudut syarak. Syarak dari sudut syarak berdosa. Dari sudut semula jadi tabiat manusia, adat manusia pun mengumpat ni orang tak suka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata. Fa innal ghibata ashaddu minazina kila lahu kaif qala inna rajula qad yazni wa yatu fayatuballahu alayhi wa inna sahibal ghibati la yufaru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuhu. Artinya, jauh oleh kamu akan diri kamu, jauh dan takut oleh kamu akan mengopak. Belajar takut sikit nak mengopak. Ada orang ni saya tak boleh ustaz, kena kecek juga, kena mengopak juga. Tak ada perasaan takut langsung. Buat gak, fikir gak, azab tu hai, biar mari perasaan takut gak sikit. Kerana apa? Kerana benda ini tu hai tak suka. Bukan takut ke mengopak diri, mengopak tu dok, sebab tu hai suruh takut. Siapa neraka? Ni, oh saya tak takut ke neraka, saya takut ke Tuhan. Kalau betul mu takut ke Tuhan, Tuhan suruh mu takut ke neraka. Mu kena takut juga ke neraka. Mu kena takut juga daripada azabku. Saya tak takut pada azabmu, ya Allah, itu aku. Aku takut pada mu. Apa takut daripada kamu dia? Maka gambar azabku, marahku adalah neraka. Mu kena takut ke aku, bukan kepada diri neraka tu. Tetapi kena takut ke neraka kerana aku suruh takut. Bapa malah buat ibadat. Hak penting Allah Ta'ala. Lagu mana penting Allah Ta'ala ibadat tau si? Tuhan suruh buat ibadat. Kita sebagai hamba ikut kata sudahlah. Takut oleh kamu akan mengumpat. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangat daripada zina. Makna berat hukum dia tu lebih pada zina lagi. Dari sudut dosa. Dari sudut kesal dia. Lebih berat daripada zina lagi. Padahal zina ni siapa dia berzina seolah-olah dia rekor nasab baru. Tak ada nasab orang itu. Tobi anak tak ada. Sambung kat siapa dia? Tak ada. Saya. Lepas tu, tahu tak ada ayah, tak ada keturunan. Nyanyo keturunan tu. Mari daripada mana tak tahu. Tak ada orang itirah keturunan dia. Maka keturunan dia keturunan yang kotor. Macam tak suci lah. Maka dia akan menanggung diri dia, anak dia, cucu dia akan menanggung. Tu. Padahlah tok dia dulu zina, anak zina. Allah tunggu. Pas cucu jatuh. Padahal berat dah zina, mengopak berat lagi. Lah ni mengopak tak akan mulut dah pakai internet. Pakai kau boleh panggil tekat-tekat tu. Nampak? Ikutlah budak dalam TikTok kau, budak dalam Facebook kau, budak dalam YouTube kau, budak dalam gapo mengopak lebih banyak lagi sekali tekat tu 100,000 orang. Kena hak tai molek, tai juruh molek, tai molek, line clear molek, juta kain kan. 1 million. Boleh petih pula. Allah ngopak kau orang, kita boleh petih, kita buat rumah ni contohnya. Kita buat rumah dah pula. Oh tak ada apa. Wi makan kat anak bini pula. Barang lagu tu, wi makan kat anak bini benda-benda haram duk kata kau orang duk nipu kau orang, duk fitnah kau orang. Artinya kerana apa mengopak itu lebih bersangat daripada zina? Tanya. Sahabat kata, ya, mengopak biasa ya Rasulullah, zina pun nampak berat lagi. Ambil anak dara orang berzina dengan dia. Ngopak ni mulut standard biasa. Bini tak bilang ngopak.
Bini tok imam ngopak. Bini tok guru ngopak. Tok guru sendiri ngopak. Tok imam sendiri pun ngopak. Nampak biasa ya. Zina ni jangan. AKK masjid tak buat lalu. Oh, ni tak buat lalu. Nampak amun nampak besar zina. Ini katanya. Maka lagu mana ya Rasulullah ngopak tu lebih besar? Kata Rasulullah. Kata besar dari sudut ni. Sabda ia, sabda Nabi bahawa sonyo seorang lelaki kadang-kadang zina. Dan ia taubat, maka terima Allah Ta'ala taubat dia. Ia taubat tak ada masalah lah. Terima maaf lah kerana dia zina. Dan bahawa sonyo orang mengopak itu tiada diampuni baginya. Tak usahlah yang minta maaf dengan Tuhan. Hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpaknya. Orang yang kata ke dia, orang gapo tu maaf ke dia, barulah dia pergi minta maaf. Nah, kalau tidak, tidak dimaafkan lagi. Dan menilik oleh sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Ustaz nak tanya macam mana beza bisikan syaitan dengan bisikan Tuhan ataupun bisikan malaikat mohon pencerahan. Ya khawatir ataupun lintas hati ni mari daripada syaitan. Ya ada pak sebenarnya lintas hati. Benda yang terlintas di hati kita ini ada pak. Pertama daripada nafsu. Daripada nafsu biasa maksiat. Dan maksiat itu maksiat yang sama. Misalnya maksiat mencuri. Mencuri. Esok curi pula. Selitah nak curi. Selitah tu daripada nafsu kita. Kerana maksiat yang diikuti jadi nafsu. Maka dia akan buat maksiat sama. Itu lintasnya itu. Yakni maksiat yang sama. Esok ke kau, bila-bila kau. Maka itu daripada nafsu. Kedua, lintasnya mari daripada setan. Setan ni maksiat saja. Ikutlah hari ni curi esok. Gapo dia kau menipu orang kau gapo dia asal saja buat maksiat hok tu lintas daripada setan asal saja buat maksiat kalau benda sama tu lintas daripada nafsu kalau malaikat pula lintas buat baik mari berzikir puasa ngaji fardu ain gapo dia hok tu lintas daripada malaikat lintas daripada Tuhan pula kita kena buat lintas tu seolah-olah tak boleh nak buat tak boleh nak halal. Itu biasa lintasan kebaikan yang tak boleh nak halal tu biasa daripada Tuhan. Lintasan daripada Tuhan tak boleh nak kawal. Dia mari dengan sendiri. Lintasan daripada malaikat dia akan kuat kalau kita berzikir. Sebut nama Tuhan. Dia kita buat ibadat maka lintasan untuk buat baik semakin banyak. Lintasan daripada syaitan dia akan kurang kalau kita berzikir. Jika istighfar kau gapo dia maka lintas setan tu kurang tak berani setan main. Manakala lintas dari nafsu nak suruh kurang dia ingat mati. Ke ambo tengah curi ni ke mati ke? Ke mati ke? Ke tak jadi biar tunggu tak jadi. Lintas maksiat nafsu kalau kita ingat kematian. Ada suami mu'alah baru masuk Islam. Suami jono masuk Islam. Isteri masih tak lagi apa perlu buat ya. Kira perkahwinan masih sah ataupun tidak. Gini. Apabila suami masuk Islam. Isteri masih lagi kapi. Tengok. Dalam masa endah. Seolah-olah dia bercerai. Dia tak cerai lagi. Dalam masa endah. Yakni tiga kali suci. Orang kapi pun mari darah hit juga. Period juga. Bukan kata orang Islam saja. Dalam masa tiga kali suci, isteri dia masuk Islam ke tak? Kalau isteri dia masuk Islam, dalam waktu tiga kali suci, maka perkahwinnya tak perlu lagi diulang, soh. Kerana Islam mengiktiraf perkahwinnya ketika kafir. Apa penting dia nikah ketika kafir? Ya, saya nikah. I do lah. Di gereja. You married. I do. Jolah tu. Ataupun kok bahasa India rang baba gambar pai api apa pekung apa no maka dia pun tu cara perkahwinan agama awak maka Islam intirah lagu tu ikutlah agama orang asli ikat dengan tali jeruk tekok kau gapo dia tahu dalam sungai ke kau boyo kau gapo Islam mengiktiraf perkahwinan
Hak penting jangan dia zina. Orang kafir kalau dia zina tak sah, tak boleh. Dia zina, ada setengah agama tu dia duduk dulu sekali. Perempuan dengan jantan ni duduk sekali, dia tengok macam sesuai kodok, tidur sekali apa semua. Oh, nampak macam jadi, nampak macam baru nikah. Maka kalau dia semata-mata duduk lagu tu, dia berzina, dia masuk Islam sore, tak boleh kira nikah. Islam tidak iktiraf. Kecuali dia nikah juga dalam agama dia. Ikutlah guna dengan agama dia, apa penting dia perkahwin. Okey, perkahwin itu sah. Tapi kalau dia isteri dia masuk Islam, selepas daripada iddah dah, berarti dia kena akad nikah baru. Akad nikah barulah seperti dia cerai saat ni mula-mula. Kalau dia tak masuk, kira putus lah kutu lah. Kira putus lah. Lepas pada waktu endah, kira putus lah dia. Kalau dia masuk Islam, boleh nikah mula. Kalau dia tak masuk Islam, bakal putus. Putus bila? Ketika hari dia mula-mula cerai tu lah. Mula-mula masuk Islam tu. Kita berhutang dengan orang. Kita nyata kepada dia, kita tak mampu dah nak bayar hutang dia sebab sakit. Andai pergi dulu, mohon halalkan. Maknanya kalau hamba mati, minta halal lah. Sakit sungguh ni, bukan Piramli ni. Piramli miyama mati. Nyama mati ada juga. Lepas tu kita kata dia halalkan semua hutang-hutang. Dah dia kata nampak macam nak mati, tak apalah hamba halal lah. Dengan syarat kita dah tak kacau hidup dia lagi, pelik apa. Kita hak butang, kita pergi kacau hidup orang pula. Lepas tu orang hutang tu lah dia. Mari duk tanya orang, pelik juga ayat dia ni. Kau terbalik kau lagu mana. Adakah hutang itu tu dikira lunas dan tetap kena bayar? Tak lunas dah. Dah kata saja halal dah. Maksud halal tak perlu lagi bayar. Tak wajib dan tidak berdosa dah kita tak bayar sebab dia kata halal. Ustaz, kalau kita puasa ni tapi nak sekali ke dengan puasa gatilah, puasa uzur boleh ke? Ya, ada boleh, pendapat kata boleh. Tapi kena niat waktu malam dan sebut puasa uzur dulu baru puasa ni. Saja aku puasa gati, puasa qadha esok hari dan puasa 6, puasa Syawal, sunat Syawal pada esok hari. Kena niat waktu malam lah sebab nak gabung dengan puasa qadha. Asal puasa sunat boleh buat tengah hari pun tak apa. Saya dari Patani, soal, dari mana berasal tauhid 3 yang Wahabi pegang? Tauhid 3 berasal daripada Ibnu Taimiyah. Dia yang membahagikan tauhid kepada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid ni tauhid bid'ah yang mana Nabi tak pernah bagi tauhid lagu tu. Ada qodah nah menyatakan Nabi kata ni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kata mai mana hamba pun tak tahu. Jadi benda ni tak diterima. Tak diterima. Kerana apa? Kerana tauhid direka pada tahun 900. 900 ni zaman Ibnu Taimiyah. Sekalipun dia orang alim Ibnu Taimiyah ni. Sebab tu dia berani reka tu. Sebab dia orang alim. Kalau dia kedai kopi tak ada orang ikut, maka ada orang kata tauhid 3 ni tauhid salah. Kenyataan ni sangat bercanggah. Kerana salah tu bukan tauhid 3. Salaf itu tauhid dia tauhid salaf. Tauhid Al-Quran dan hadis. Pada masa salaf 300, tak ada orang mengarah lagi kitab tauhid. Kitab yang berpegang wa akidah bagi orang Islam hanya Quran dan hadis-hadis sahih saja. Tak ada tauhid 3 ni. Mari mana tahun 900. Jadi kalau orang mengajar tauhid 3 dia kata tauhid salah, bangun cacau yang tipu, ngaruh, Wahabi. Misal contohnya ni. Hanya Wahabi saja mengajar tauhid 3 ni. Tauhid ni tahun 900 lagi, tak ada orang mengajar. Ahli sunnah hanya tak mengajar. Bukan kata deki dengan Wahabi kata, deki dah tu tak munggu bukan hak dia kat. Bukan tauhid salah. Ahli sunnah wal jamaah ada salah dengan khalah. Siapa sekarang orang duk mengajar salah ahli sunnah wal jamaah? Diam di bawah apa tempat mengajar ilmu salah, tauhid salah. Ambo sendiri pun pergi salah, khalah. Boleh berlaku, mengaji dua-dua. Tapi tauhid 3 tak mengaji. Gapo dah tauhid usul salasah gapo dia ni? Tauhid usul salasah gapo dia? Jodoh belakolah tu. Siapa dia kata tauhid 3 ni tauhid salah, sangat menipu. Oyak gitu. Bagi mana dia mau belajar, ustaz? Ustaz ngajar tauhid 3 tauhid salah, apa dia ajar kata? Rasulullah ada sebut dak tauhid ni terbagi kepada 3. Orang kafir ni ada tauhid rububiyah, tidak ada tauhid. Ada hadis dak? Mamai Quran dan hadis.
Kalau asal nipu tak usah ngajar sini dah. Bola duk fitnah masyarakat. Oh ya gitu lalu kok ustaz tu ni. Waktu hujah ringkas lah. Hujah hok detail lagi berat lagi. Nah. Ada orang kata kalau sengaja musafir hari Jumaat hukum dia haram kodok gini. Ulama kilah haram kodok musafir hari Jumaat. Maka khulasahnya pendek kelah hok panjang-panjangnya. Kalau kita niat dengan musafir kita nak tinggal Jumaat hok tu hok adanya. Kerana hari Jumaat ke ada semaya Jumaat. Takut bimbai dengan musafir itu jadi terlepas kita letih kau gapo nyebab ke payah nak berhenti kau jangan musafir. Kerana menyembawa kepada meninggal ke kefarduan pada hari itu. Tapi kalau kita kata musafir saya boleh berhenti tengah jalan ada Jumaat saya stay mek do. Saya nak pergi Kuala Lumpur boleh berhenti pehel ke mana mai Jumaat. Itu tidak haram. Gitu secara ringkasnya. Nah. Tengoklah dalam kitab gapo dia Fathul Alam ko. Nah. Apa hukum perlu atau tidak baca auzubillah sebelum Fatihah dalam solat fardu atau solat fardu baik solat fardu atau sunat. Sunat kita apabila nak baca Quran sama ada baca Al-Quran itu dalam sembahyang ataupun luar sembahyang sunat mula ke dengan auzubillahi minasyaitan. Nah, sunat. Wa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Nah. A'udzubillahi sami'in 'alim minasyaitan boleh berlaku. A'udzubillahi minasyaitanir rajim boleh berlaku nah. Boleh berlaku. Sunat hukum dia? Ya, sunat hukum dia. Ustaz, bolehkah perempuan baca kuat dalam solat jika dia solat seorang yang dalam bilik? Sore baca derah wak apa dia? Bukan nak ban pun. Maka baca sekadar didengar oleh telinga dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil. Baca sekadar itulah. Dengan bismillah. Bukannya lagu. Ar-Rahman. Melawan habis. Bukanlah lagu tu. Maka ia baca derah boleh. Tidak ada fitnah hukum dia. Nah, cuma gini. Jangan ajar suara kita derah. Takut-takut terborok. Kita lekat kan. Mayang orang jadi bunyi suara derah. Lekat. Maka orang tina ni ajar kecek seluruh. Jangan kecek supaya lima lapar lagu tu. Wahu, wahu. Hilal. Kehormat dia. Kerana orang tina ni mulai asatru. Tutup-tutup sikit. Jangan buat banyak dedah ke tubuh kita, perkataan kita kepada orang awal. Jangan derah suara, jangan masuk TikTok, jangan selfie, jangan bubuh gambar dalam. Ajalah berlaku tu. Sesuai dengan keperempuan dia. Maka suara derah ini tak sesuai dengan keperempuan. Gitu saja. Nah. Kalau dosa tak dosa tu tengok keadaan pula lah. Kalau tak ada itu tak ada dosa gapo. Nah. Cuma ajar baca seluruh lah. Molek lebih nampak muslimat. Nah. Ni orang lalu sebelah tu imam. Allah, suara siapa dia tu? Derah supaya kapal terbang. Suara anak dagu ambo lah. Lari tu imam. Suara macam hatu. Mak lampi. Nah. Adakah sah solat jika sebelum tu saya pakai hand sanitizer. Lepas tu macam ada bau lagi. Gini, hand sanitizer ni najis ke tak najis? Tak najis ni? Eh, najis ke tak? Alkohol. Kau yang buat alkohol ke, alderah ke, algapul. Alkohol ni ada ulama kata dia bukan najis. Kalau lah benda tu najis, sudah kita. Melomorkan tubuh dengan najis habis. Nak naik masjidnya spray atas pala tu iman. Atas kain, dalam kain tu iman. Habis najis lah lagu tu ni. Maka sanitizer ni bukan najis. Boleh ambil esmaya biasa. Bau pun tak ada jadi gapo. Nah. Tolong terekam maksud sebenar cinta dunia. Dan mencari dunia sekadar diperlukan. Hak Nabi larangnya cinta dunia. Bukan bekerja. Mukhija cari piti. Tak dosa. Tapi jangan sapa perikat cinta dunia. Apa maksud gitu? Dunia sudah masuk dalam hati kamu. Kamu memiliki harta, memiliki kekayaan, memiliki kenderaan, memiliki rumah yang mewah, tak apa. Tapi jangan masuk dalam hati kamu. Kerana dunia apabila masuk dalam hati, hati itu jadi tak comel dah. Kerana lebih saya dunia berbanding Allah Ta'ala. Berbanding akhirat yang Tuhan nak janji kepada orang mukmin. Maka takut. Takut cinta dunia ini apabila bertembung di antara dunia dengan Tuhan, maka kita pilih dunia. Ha, takut itu ya, sebenarnya. Maka cinta dunia ni bagi hati benda tak molek.
Memiliki harta tidak ada masalah. Sahabat kaya-kaya Rasulullah tak pernah suruh buang harta dia. Deh. Jadi hak Rasulullah lagi cinta dunia. Memiliki harta hijab sungguh-sungguh Nabi tak marah. Neh gitu. Bila dah biasa solat jemaah. Jadi terbiasa niat makmum. Maya sore pun niat makmum juga. Ah sudah. Lagu mana kena niat kau? Tak apa kalau tersasa tak sah semaya tu. Tersasa. Solat fardu zuhri imam kau makmum neh. Ada ulama kata sunat kita kalau kita semaya sore niat jadi imam. Takut-takut ada jin mari semaya belakang kita untuk pekoh royak neh. Nak si niat pun tak apa kalau niat jadi imam tak apa. Ni niat jadi makmum. Tak nampak tu imam. Maka keedah dia nak niat jadi makmum mesti yakin tu imam ada depan. Tapi nak niat jadi tu imam tak syarat yakin makmum ada belakang. Ha tu keedah dia neh. Ustaz, saya perempuan. Oh ya sudah. Ha. Mahu pulih belajar ke pondok tapi ayah saya nampak macam tak berapa gembira. Dia tak pernah halal saya untuk balik ke pondok. Tapi dia pernah kata dia lebih suka kalau ada anak yang temankan dia dekat rumah untuk tolong dia buat apa hak dia. Dia tu wadah tak larat. Saya rasa kesian, serba salah ustaz. Apa patut saya buat? Kalau saya pergi juga adakah saya pergi tanpa reda dia? Gini. Tanya ada berapa adik-beradik? Hak lain duk saja ke, hak lain duk agapo? Hak lain lah kita nak pergi ngaji pondok ke, nak ngaji agama untuk kesenangan ayah juga dunia akhirat. Supaya terang kubur ayah, kita baca bismillahirrahmanirrahim, belajar ku Allah, belajar Quran, ibu bapa dimuliakan Allah Taala. Berapa banyak hadis? Oh manusia-manusia dihias pada hari syurga, diberi mahkota yang indah, dipakaikan dengan pakaian kemuliaan, eh? Bukan dengan sebab amalan dia tapi dengan sebab amalan anak dia. Tak sahih kau ayuh benda lagu tu. Sekalipun kita duduk jauh tapi kita boleh beri kepada ayuh benda yang orang lain tak boleh beri. Eh, orang lain boleh beri peti 500, ya saya tak boleh beri tapi saya boleh beri hak tu kat ayuh. Hak tu hak paling sebab ambo rasa hak tulah kalau 500 betul ayuh joli, ayuh joli juga habis peti. Tapi kalau boleh mahkota akhirat ayuh akan suka. Kena ayak cerita lagu tu. Nah, oh ni baru dia suruh pergi pondok. Ni duk pondok duk makan roba. Tak ngaji pun. Oh tu ayah kata tanya soalan tak boleh jawab, mung tak suruh ngaji pondok mengarut nah. Tapi koyak tasawuf. Nama koyak ngaji pondok. Tak usahlah ngaji sungguh. Gak gitu. Kecek molek biar dia suka. Nah. Tapi munggu dia tak ada kata gapo gilah. Nah. Pandai-pandailah nak hidup nak buat agama lagu tu. Ada halangnya. Lebih-lebih lagi daripada keluarga kita, nawak agama. Bertuah, sangat beruntung orang. Okay? Mengaji agama dapat sokongnya daripada keluarga. Bertuah dia. Ustaz, saya perempuan bujek, umur 28. Yang belum bekerja. Ah, sudah. 28. Belum bekerja. Adakah saya perlu bayar zakat fitrah sendiri? Atau masih tanggungjawab ayah saya? Kita dah balik dah. Kita sendirilah bayar terusnya. Kita kerja dah, kita yang bayar terusnya. Eh. Lainlah kalau kita kecil lagi, maka ibu bapa kita kena tanggung. Kena tanggung nafkah kita. Ustaz, bagaimana cara nak cintai ulama? Ah, sudah. Nak cinta ulama. Nama. Lagu mana nak saya kepada ulama? Allah Ta'ala suruh saya kepada ulama. Nabi Muhammad suruh saya kepada ulama. Eh. Maka pada zaman sahabat, ulama paling besar sekali zaman sahabat dipanggil Nabi. Maka semua sahabat-sahabat saya kepada Nabi. Kerana dia orang paling alim sekali pada masa itu atas muka dunia ni. Dia paling alim sekali. Sahabat saya. Lepas pada Rasulullah meninggal, tabi'in pulak saya kepada sahabat-sahabat. Kerana dia orang yang mengaji dengan Rasulullah. Dia. Nabi kata, Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan orang yang kita saya. Kenapa kita perlu cinta ulama? Kerana dia orang alim. Kerana dia sangat mulia di sisi Tuhan. Banyak kelebihan dia di sisi Allah Ta'ala. Dia boleh syafa'at orang, dia boleh gapo. Maka apabila kita sayang orang lagu ni, kita akan bersama dengan dia. Jadi untuk kepentingan kita juga. Kita sayang sekalipun amalan kita bukan amalan ulama. Tetapi kita akan dibangkit ke bersama ulama kalau kita sayang ke ulama.
Tapi kalau kita sayang kepada arti, sekalipun kita bukan arti, kita akan dibangkitkan bersama retih-retih itulah. Nah, ha. Jadi tu cara dia. Kelebihan mengenai saya kepada ulama ni sangat besar. Nah. Ustaz seorang ustaz selebriti telah disihir. Kemudian dia minta tolong Tok Bomo tu sihir beliau. Tok Bomo yang sihir beliau untuk tarik semula sihir yang dihantar kepadanya. Boleh kau perbuatan ustaz tu? Weh, dia suruh tarik balik ikut dia lah. Nah, ha, misalnya ha, Tok Bomo, dia kena sihir misalnya. Oh, tarik semula lah sihir demo gitu. Salah apa? Nah, oh, benda tu tidak jadi kau kesalahan apa dia. Harus hukum dia, tak ada masalah apa. Nah, mudah daripada kita berubah lagi. Orang yang sihir orang, molek dia sendiri ambil. Daripada kita duduk berubah jadi duduk canggah lagu tu. Molek dia sendiri ambil. Mudah lagi. Nah. Wallahu a'lam al-Fatihah.